Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir vlog YouTube-nya Katri. Nah, untuk di vlog aku kali ini, cacacacan, aku akan membahas mengenai manfaat dari jus wortel. Nah, selain untuk kesehatan mata, jus wortel ini mempunyai banyak sekali manfaatnya. Nah, apa aja manfaatnya? Ayo kita cari tahu di YouTube aku berikut ini. Yang pertama dari jus wortel ini adalah menjaga kesehatan kulit kalian. Kalian tahu kan kalau yang namanya wortel ini kaya vitamin C dan kaya antioksidan yang dimana bisa menjaga kesehatan kulit kalian? Yap, benar aja. Ketika kalian minum jus wortel, kulit kalian bisa menjadi lebih sehat dan lebih indah. Kulit yang sehat merupakan kulit yang indah, bukan? Nah, makanya teman-teman harus minum jus wortel ini setiap hari. Dan juga jus wortel bisa menyembuhkan luka dan mengatasi masalah kulit kalian. Yang kedua dari jus wortel adalah menjaga berat badan. Nah, buat teman-teman yang lagi diet, coba deh minum jus wortel ini. Karena jus wortel ini kaya akan serat yang dimana kalian merasa lebih cepat kenyang. Jadi ini nih, jus wortel ini sangat cocok buat kalian yang lagi program diet ya. Udahlah rasanya enak, kayak serat, udah gitu kayak akan nutrisi lagi. Yang ketiga dari jus wortel adalah mengoptimalkan fungsi otak. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau polusi dan radikal bebas bisa merusak sel-sel otak kamu? Nah, keduanya ini dapat menimbulkan stres oksidatif yang berakibat pada menurunnya fungsi kognitif. Untungnya, dengan rutin meminum jus wortel ini, satu gelas setiap hari mampu menurunkan resiko kerusakan sel-sel dan saraf otak yang disebabkan oleh stres oksidatif. Yang keempat dari meminum jus wortel ini adalah mampu menurunkan resiko kanker. Manfaat luar biasa dari ketika kita meminum jus wortel adalah dapat menurunkan resiko kanker. Kandungan oksidan yang tertera di dalam wortel ini dapat melindungi sel-sel tubuh dari ancaman penyakit berbahaya. Bahkan, penelitian juga menunjukkan bahwa wortel mengandung senyawa kimia bioaktif yang mampu menghentikan perkembangan sel-sel kanker, juga mengobati leukemia. Manfaat yang terakhir, jika teman-teman rutin meminum jus wortel adalah menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Bagus ya ternyata, sangat bagus teman-teman. Rutin minum jus wortel memang menyumbangkan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Di antaranya, tekanan darahmu juga terjaga. Ini dikarenakan kandungan kaliumnya mampu menyeimbangkan kadar garam dan cairan tubuh, sehingga tekanan darah menjadi terkontrol. Selain itu, kalium juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah kalian.
Acan, sudah jadi jus wortelnya. Mari kita minum. Gelasnya lucu banget tau nggak? Tuh, Hello Kitty. Kelihatan kan? Asli buahnya kayak vitaminnya. Dan yang pasti nggak pakai yang namanya bahan pengawet. Bahan kimia-kimiaan itu nggak ada di sini. Asli. Dia tadi manfaat jika kalian sering meminum atau mengkonsumsi jus wortel ya teman-teman. Wortel ini banyak sekali manfaatnya, kaya akan nutrisi. Jadi jangan ditunda-tunda lagi minum jus wortel ini. Jadi kalau aku bilang rugi ya buat teman-teman yang gak suka sama jus wortel, rugi banget. Nah, semoga kalian suka vlog aku ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Jika kalian suka sama video aku ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku.